Rata-rata smartwatch saat ini bisa dijadikan sebagai remote untuk kamera yang ada di smartphone. Tak terkecuali untuk T-Rex 2 ini juga bisa digunakan sebagai remote untuk kamera yang ada di smartphone. Seperti apa caranya? Simak aja video berikut ini. Langsung saja, guys! Caranya sangat mudah ya, teman-teman. Langkah pertama, kita koneksikan antara T-Rex 2 ini dan smartphone kita. Yaitu tekan tombol aplikasi Save ini. Setelah masuk, kita pilih di bagian profil. Ini ya, profil. Bagian bawah. Profil. Nah, setelah kita pilih profil, di sini ada tulisan Amazfit T-Rex 2. Kita pilih ini ya. Nah, setelah kita pilih ini, langsung geser ke bagian bawah. Geser aja bagian bawah. Dan pilih lab ini ya. Sudah pilih lab. Ini kan jamnya belum diatur. Remote-nya belum diatur antara yang ada di T-Rex 2 ini. Sekarang kita atur agar bisa digunakan. Ini ya pilihannya diaktifkan. Oke, sekarang remote-nya sudah aktif. Langsung aja kita coba. Kita masuk langsung ke kamera. Ini kamera ya. Nah, kita coba remote-nya. Apakah bisa berfungsi? Ini remote-nya ya. Kita coba. Satu, dua, tiga. Oke ya, mantap. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat. Ini juga bisa berfungsi untuk pengambilan video. Sekarang kita coba ya di video ini. Video, apakah bisa berfungsi? Kita coba ya. Oke, mantap. Teman-teman bisa lihat, ini perekamannya jalan. Ini ya, jalan. Oke ya teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel Ropores. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih, guys.